93! Brooklyn! Nice, sweet, nice. Aku rasa motor ni, one thing dalam kepala aku adalah dia perfectly balanced lah. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku dekat Lita Sepang, Sepang International Circuit. Dan hari ni aku nak share dengan korang satu onboard first ride first impression motor ni. Motor terbaru daripada Yamaha, The Dark Side of Japan. Inilah dia 2024 MP09. Nice. Okay. Oh, best gila. Best gila eh? Okay. Damn. Best gila. Glove, glove, glove. Okay, 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 okay. Hari ni katanya boleh buat 3 lap. Jeez, diorang dah tinggalkan aku. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Woi, nice. Okay, motor ni dah memang ada QS eh. Ah, kuat, kuat, kuat. Alright. Okay, kasih. So, this is first ride, first impression dekat track Sepang dengan motor MT09. Nampak tu, Roger. Jom kita. Woi, track basah weh. Kita dah serasa dulu. Jangan main basah je. Follow je lah dia ni. Ui, basah bodoh. Ada trafik. Tayar ni licin. Ini Roger tak push ni, mesti sia ni. Alright. Spin. Alright, slow, 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 slow. Traction, traction, come on. Full. Woohoo. Pak Roger tak push lah. Sirik dia tak push. Tapi yelah, track condition hujan ni weh. Come on Roger, go 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 go. Ini aku tak break pun weh. Tak push pun. Tapi best lah, dia punya handling sangat neutral. Dia tak ada rasa macam pokok stick ke apa ke, tak ada lah, okey lah. Alright. Aku cuba potong lah. Come on, step back, step back.
Eh, tak bilang kau, efek ni licin tau. Eh, brake dia ni cukup ah. Cukup ah untuk untuk level yang macam aku kan. Cantik. Woohoo, licin lah kan. Aku tak tahu lah ada tension control ke tak ni sebenarnya. Dia dah jadi jelly sikit tadi. Okay, come on, come on. Alright. Ya, ini dia. Inline 3 cross plane. Yalah, cukup pun. Nice, very nice. Aku rasa motor ni, one thing dalam kepala aku adalah dia perfectly balanced lah. Nice, nice, nice. Alhamdulillah. Nice. Kalau nak compare dengan MT09 yang sebelum-sebelum ni kan, yang V3 pun okay, nice. Tapi yang ini aku rasa dah lebih lagi. Dah lah, dia dah ada quick shifter apa semua ni yang dia ada ni. Ini nice weh. Ini adalah untuk dapatkan sound CP3 yang sebenar. Weh, sebenarnya aku nak komen banyak tau. Tapi kalau kau ada track day ke apa kan, kau memang tak sempat nak fikir weh. Weh, sekali lagi. Aku tadi bila dah start push sikit kan, dia dah. Memang karakter tayar ni kot. Betul. Dia ada traction control ke tak sebenarnya? Ada. Tapi bila sport mode, traction control dia paling paling rendah lah. Tapi memang masa aku buka tu dah macam bila kau kena exit kan, tapi maksudnya dia ada traction control yang tak berapa intrusif lah. Dia boleh setting lah. Boleh setting lah. Okay, nice, nice. Brake aku rasa okay. Brake okay? Brake okay. Front brake best kan? Tu lah, bila aku tekan je, weh, ini boleh pergi depan lagi ni. Tapi first goal lah, kalau aku kasi brake dekat satu di tengah. Bila dah makin tu, boleh pergi lagi. Boleh lagi kan? So kalau korang nak cari satu motor yang memang gila fun lah kan, bukan fun yang sebab dia terlalu ringan ke kecil ke, itu fun dia lain, yang ini fun dia lain tau. Walaupun perkataan fun tu sama, tapi yang ini memang memang the dark side of Japan lah. Dan motor ni aku rasa tak adalah dia macam terlalu ekstrim dalam satu benda ke, power dia terlalu powerful and then tak boleh nak contain dia punya power tu ke tak. Motor ni aku rasa memang dah fully refine. Even first lap pun aku macam wah boleh je ni, walaupun jalan basah. So ada dua warna eh. Satu warna dia macam dark grey, kemudian biru cyan ni macam ni. And then satu lagi warna hitam tadi. Okay, sikit je lah aku tunjuk. Yang ini yang antara yang paling best lah. Meter dia dah bukan yang macam sebelum ni kan. And then of course, the biggest selling point, kalau kau tanya aku pasal motor ni, design ni depan ni, dia dah handsome weh. Kalau macam V3 tu dia macam miss-miss lagi kan, yang ini aku rasa on point. Nice. Alright.
Okay, so depan kita ni ada dua jagoan track, iaitu brother Roka Rocky dan juga Roger. Jalan-jalan, aku nak rekod kau. Alright, weh, itu dia bunyi. Kau tahu motor ni, antara yang paling menarik aku rasa adalah dekat bahagian ni. Nampak tak? Ada macam speaker kan? Ini adalah lubang udara yang bagi kau dengar bunyi daripada intake tu. Oh, nice. Ni sekarang ni, diorang letak setting yang paling kosong sekali. Dari segi traction control apa semua, dia pakai satu. Wesh, ni apa berjalan-jalan ni? Bersia-sia. Tadi hujan tau, so ada part yang tak kering. Kalau kau nampak hitam tu memang tak kering je. Come on. Ni brake terlalu awal ni. Mungkin sebab first lap kot. Takut tayar tak panas lagi ke apa kan. Ini macam layan Kona Karak je ni. Ui, licin minta depan. Dapat rasa tu. Oh, mantap lah dengan Rocky. Ini pun dia tak push lagi ni. Ui, basah siap. Aku takut tau nak pulin kat situ. Mantap. Eh, best-best basah ni. Okay, white. Okay, masuk. Nice and smooth. Dia pandai wheelie, bai. Oi, bahaya. Alright. Oh, sebab dah ada red flag lah. Tak tahu kenapa red flag tu. Ada orang crash je. Tak kan? Tak. First ride, first impression, sangat positif. Sangat positif weh. Nice. Baik. Kalau kita nak cerita pasal improvement lah, aku rasa biggest improvement adalah motor ni rasa sangat Sangat refine. Itu pendapat aku yang paling aku rasa sesuai untuk motor ni. Semualah refine. Dia tak macam yang model-model yang lama. Aku tak tahu usability dia dekat road macam mana, tapi dekat track definitely boleh main track lah. Boleh layan. Tapi aku tak rasa langsung TCS tu working. So dia ada TCS yang sangat, orang kata apa, non-intrusive lah. Which is kalau dekat track, kita memang sangat appreciate lah benda tu. Weh, nice. Dalam standard equipment pun aku rasa okay. Suspension pun dari segi handling aku tak rasa ada pun buai-buai ke. MT09 kalau model yang first dengan V2 tu aku rasa benda tu. Tapi kalau yang V3 dan yang V4 ni dah, aku rasa dah nice. SP tak tahulah kan. Aku tak dengar lagi onboard sound dia macam mana. Tapi kalau in person, benda ni susah nak tell the difference lah. Sebab aku pakai helmet. Helmet pun memang jenis yang kedap bunyi. So
Lagipun aku sibuk melayan sunset dan corner. Tahu tak dapat nak fikir sangat lah. Satu benda yang best juga kat motor ni adalah brake dia. Walaupun dia bukan Brembo, tapi dia punya master cylinder radial Brembo. Dia tak satu set. Maksudnya walaupun ni Brembo, tapi yang bawah ni bukan. Ni brand dia Advix ke apa, aku tak ingat. Tapi cukup, serius cukup. Kalau setakat macam korang just straight day ke apa, memang okey sangat lah sebenarnya. So itulah dia 2024 MT09, motor terbaru daripada Yamaha. Dan adakah aku recommend? Of course lah kan. Recommend lah kalau korang memang dalam market untuk cari benda ni. Yes, memang nice. Sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang dapatkan official merchandise Nasir Haris Motovlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.